Saya nggak tahu nih burung, nama burungnya apa. Oh, ini burung anu guys, burung saya lupa namanya, geledekan guys. Ini dia burungnya guys, yang kena guys. Ini ada burung cabe-cabean 2 ekor banyak itu kurang lebih guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama saya di channel Klik Kalteng. Kali ini kegiatan saya mau memikat lagi ya. Ini saya sudah sampai nih di lokasi di daerah kebun sawit ya. Perjalanannya cukup mantap sekali guys, jalannya masuk sini. Cuacanya hari habis hujan tadi, baru panas, makanya saya berangkat untuk mikat ya. Saya mau coba masuk hutan di ujung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya channel saya di Kalteng. Ini saya mau coba masuk hutan nih. Saya mau persiapan dulu menuju hutan di dalam. Oke, kita persiapan dulu ya. Oke teman-teman, mungkin kegiatan di channel saya kali ini singkat ya, ikat burung. Nanti kita upload, kita selang-seling ya. Nanti ada vlog, ada juga mikat ya. Kalau mancing saya skip dulu karena saya belum mood ya untuk berangkat mancing nih, karena lokasi juga nggak tahu di mana yang lokasi baru, karena lokasi-lokasi yang ada sudah banyak nih dijamah oleh para pemancing ya. Oke, kita lanjut untuk masuk hutan mikat burungnya. Oke, kali ini kita sudah menuju hutannya. Sudah kita sudah masuk hutan. Hutannya sangat lebat nih guys. Ini sepertinya belum banyak orang menjamah hutan ini. Sangat lebat masih guys. Bisa dilihat. Mungkin kita mikat di sekitar sini ya. Ini dia hutannya. Suara saya ngus-ngusan nih guys. Nah, perjalanannya cukup melelahkan guys. Sepertinya kayu ini bagus nih untuk pemasangan pulut. Mungkin kita mikat di sekitar sini saja, nanti kita lanjut masuk ya. Oke, oke guys, ini dia persiapan kita ya. Pulut sudah ada di bawah, nanti kita naikin ke atas ya. Oke, kita langsung. Thank you.
Ini dia burungnya guys yang kena guys. Ini ada burung cabai-cabian 2 ekor, perenjak lumut, itu kurubici jantung, dan sanak kolibri hutan ya. Oke, kita lanjut. Oke guys, kali ini kita pengecekan yang kedua ya. Sepertinya ada burung sendang biru sama burung perenjak guys. Dan kolibri cijantung lagi guys, satu. Ini guys, burung sendang biru. Itu burung perenjak satu. Nah, ini burung cijantung ya. Ini turunan kedua guys. Kita turunkan dulu karena burungnya rame nih, dia mau datang. Oke, lanjut kita pelepasan dulu. Itu burung perenjak jantan guys, satu. Kita pengecekan yang ketiga ya guys. Ini burung apa nih guys? Warna biru guys. Saya nggak tahu nih burung apa guys. Mantap guys. Guys, kali ini kita dapat burung bagus ya guys. Ini saya nggak tahu nih burung, nama burungnya apa. Oh, ini burung anu guys. Burung saya lupa namanya. Teledekan guys. Ya, teledekan. Mantap nih guys. Udah dapat burung teledekan, tapi sayang hancur bulunya guys. Oke, dapat burung teledekan. Itu burung merbah sama burung cabai-cabiannya. Oke guys, mungkin sampai sini saja ya perburuan kita pada sore hari ini. Kita cukup lumayan banyak guys dapat burung. Ada burung kolibri, ada burung sendang biru, perenjak lumut ya, sama burung teledekan satu. Mantap hasilnya hari ini guys.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, Indonesia Digital Tank. Dan sampai jumpa di konten saya selanjutnya ya. Terima kasih. Next konten kita mikat lagi ya. Dan konten-konten saya nanti ada saya seling-seling ya. Nanti ada kegiatan vlog juga. Okay. Atau kita jalan-jalan nanti ya. Atau kita kemana nanti kita jalan-jalan. Okay. Siap. Terima kasih. Oke guys, kali ini saya sudah sampai rumah ya. Perjalanannya sangat mantap guys. Bisa kalian lihat ya motor saya. Bisa kalian lihat jalannya luar biasa nih guys. Sangat mantap sekali. Nah, lumpur semua guys. Jalurnya mantap sekali. Oke, ini dia hasil kita mikat hari ini ya. Ini burung teledekan, dan ini burung selendang biru, dan ini burung sepah raja ya. Nah, kolibri sepah raja. Dan ini dia perenjak. Ini ada perenjak biasa sama perenjak lumut ya. Bisa dilihat perbedaan mereka berdua. Perenjak lumut lebih kecil ya daripada perenjak biasa, perenjak kepala merah ya. Dan sama perenjak lumut tuh beda ya, corak warna pun beda ya. Nah, bisa dilihat nih tuh. Kalau perenjak lumut itu agak bulunya agak kuning-kuningan ya, sedangkan perenjak biasa itu bulunya agak kusam ya warnanya. Oke. Dan ini juga ada hasil yang burung biasa ya, seperti burung cabe-cabean, burung merbah, kolibri si jantung ya. Nah, ini dia. Oke, mungkin sekian saja ya konten kita pada hari ini. Kita akan perawatan burung-burung hasil pikatan kita. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel saya Digital Tank.